Puluhan pekerja Indonesia yang berada di Singapura mengadakan acara buka puasa bersama. Acara buka puasa bersama ini digagas oleh Pekerja Indonesia Singapura atau PIS. Tujuan kegiatan buka puasa bersama ini adalah merangkul dan mempererat hubungan silaturahmi secara kekeluargaan antara pekerja Indonesia yang ada di Singapura. Di sini adalah untuk mempererat antara admin PIS dengan membernya supaya kita kedepannya juga lebih bersilaturahmi. Tujuannya dari dulu kita merangkul seluruh PMI yang ada di Singapura, terus juga membuka aktivitas-aktivitas yang sangat positif untuk seluruh PMI yang ada di Singapura seperti acara rebana. Acara buka puasa bersama ini dilakukan di City Plaza Singapura dan diikuti oleh sekitar 40 pekerja Indonesia yang ada di sana. Sejak berdiri tahun 2014, kegiatan PIS ini telah banyak melakukan kegiatan belajar mengaji, rebana, menari, serta kegiatan yang bernilai sosial lainnya. Di momen acara buka puasa bersama ini, PIS mengharapkan agar seluruh pekerja Indonesia yang ada di Singapura punya kegiatan positif dan ada wadah dan ada training center saat libur bekerja. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Singapura.